Ma peran sebagai tokoh politik yaitu Joko Widodo. Wow, seperti apa keseruannya? Berikut lengkapnya. Belakangan ini dunia perfilman tanah air banyak dihiasi dengan film biografi yang mengangkat kisah hidup para pesohor Indonesia. Setelah cerita mantan Presiden Habibie dan Menteri BUMN Dahlan Iskan, kali ini giliran kisah perjalanan Bapak Presiden terpilih Joko Widodo yang akan dijadikan sebuah film. Dan sebagai aktor yang dipercaya memerankan tokoh fenomenal tersebut, Ben Joshua mengaku sangat tertantang untuk lebih mengeksplor kemampuan aktingnya agar terlihat mirip dengan sosok asli Jokowi. Gue nggak tahu kayak gimana filmnya kan, karena jadi Bapak Jokowi ini kan seorang tokoh yang besar menurut gue, dan menjadi seorang tokoh itu nggak gampang. Jadi ketika ditawarin dan gue mau lihat skenario dan segala macam, ketemu dengan pak produser, saudara dan semuanya, gue datang dan gue lihat semuanya sangat serius untuk menggarap film ini, dan skenarionya pun juga bagus. Jadi tantangan, ya tertarik banget untuk main, dan tantangan tersendiri untuk bisa memerankan Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya nggak sesuai gestur dan sebagainya, filmnya mungkin nggak akan bisa bagus ya. Jadi kita selama ini latihan keras banget ya. Jujur sulit, karena baru kali ini aku dapat karakter yang memainkan tokoh yang hidup gitu, yang ada sekarang. Jadi risetnya emang gila-gilaan. Jadi ketika aku dapat acting coach Mas Susilo Bahadar, itu sangat membantu banget, karena beliau selain acting coach juga ikut terlibat di Jokowi yang pertama ya, film itu ya. Jadi bahasa Jawa, ngurusin badan, dialek-dialeknya, sampai mengerutkan dahi. Itu harus bisa gitu. Jokowi belum. Jadi pengen banget sebenarnya, cuma mungkin beliau sibuk ya. Pengen banget sih biar bisa lihat langsung, belajar gestur-gesturnya. Pengen lah. Cuma kita ngerti lah, maksudnya waktu jadi kendala juga kan. Jadi kita risetnya bisa dari YouTube dan media sosial, dan bisa browsing lah. Wanted to fame but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone. Yang aku lihat di skenario sih berbeda mungkin karena ini masa sekarang ya. Jadi masa Pak Jokowi sudah jadi gubernur dan akan menjadi presiden. Jadi mungkin akan, tadi Pak Keke bilang juga sama, akan ada romansnya ya. Ada romansnya, ada komediannya. Ada tentang beliau rapat juga sama staffnya. Nanti juga ada Pak Ahok. Nanti juga ada Pak Ahok di sini. Jadi tapi di cerita ini ada benang merahnya ya. Ada benang merahnya sebenarnya sih. Walaupun iya, cuma samar-samar sedikit, ada benang merahnya. Wah, ini tugas berat nih. Ini kesempatan yang luar kesempatan biasa. Kesempatan sekaligus gitu. Tugas berat kan, Deva? Iya, yes, pasti berat banget sih. Tapi, cuman di satu sisi juga seru. Ini mendapatkan kepercayaan untuk memerankan tokoh yang masih ada, sekarang digandrungi banyak orang, dan menjadi presiden terpilih Republik Indonesia tahun periode ini gitu ya. Itu luar biasa sekali loh. Dan Ben Joshua sendiri juga bilang katanya dia berusaha sekali, maksudnya dengan mendapatkan peran ini, jadi dia juga terlepas dari image bintang FTV gitu, televisi kan. Dia kan dapat julukan Raja FTV. Raja FTV kan, nah makanya jadi setelah mendapatkan peran ini, menurut Benjo sendiri, ini adalah kesempatan yang sangat besar bagi dia. Betul. Dan sangat penting. Setelah terakhir bermain film di Khalifah tahun 2011. Betul. Ya, akhirnya sekarang punya kesempatan lagi, dan ini akan dirilis rencananya, ini cukup ini banget, singkat banget waktunya. Oh, iya? Akan dirilis di bulan November. November? Wow, padahal tahun ini baru mau proses syuting minggu-minggu ini gitu. Oke. Well, good kita luck. Doakan sukses ya. Oke, masih bicara soal film.